Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya Allah, ganteng banget. Pasangan muda-mudi ini selalu menarik untuk diikuti. Perkembangan, kabar terupdate-nya. Ya, muda-mudi yang lagi dimabuk cinta ini, Lesti dan Bilar, yang mana nyatanya Lesti mampu mengalahkan artis-artis Indonesia lainnya menempati top 5. Ya, Raisa dan Natasha Wilona kalah telak dari si Dede Lesti yang kecantikannya nangkring di nomor 5 dari 100 wanita tercantik sedunia. Tentu saja hal itu tak luput dari perhatian dari kekasihnya Rizky Billar yang mengucapkan selamat atas pencapaian pujaan hatinya yang mampu nangkring dan mensejajarkan dirinya dengan artis-artis dunia lainnya berada di rank ke-5. Ya, hanya terpaut 1 poin dengan ring ke-4. Dengan top ke-4, Lesti mengukuhkan namanya mendunia kecantikannya. Rizky Billar mengungkapkan, "Selamat ya, Lesti Kejora telah dinobatkan sebagai wanita tercantik 5. Walau secara pribadi saya merasa wanita di slide selanjutnya lebih layak menang daripada kamu sih. Ya wis lah, namanya selera dan penilaian tiap orang beda-beda ya." Ya, ternyata Billar punya pandangan lain. Dan di unggahan feed Instagramnya tersebut, pada slide kedua ia menunjukkan wanita yang dianggap oleh Rizky Billar sebagai wanita yang menurutnya lebih cantik dari Lesti kekasihnya itu. Ya, mari kita lihat seperti apakah wanita yang disebut Billar lebih cantik itu. Ya, ini dia guys, wanitanya. Cantik bukan? Bagaimana sih menurut kalian? Kalau dia pasti menang dari si Dedek Lesti. Apalagi di slide yang selanjutnya ini. Waduh, matanya mereka, hidungnya simetris. Wah, cantik banget kan? Tentu kalau ini nomininya, bisa-bisa si Dedek kalah guys. Kalah telak. Tapi hal tersebut adalah guyonan semata dari Rizky Billar. Dan itu adalah editan wajahnya sendiri. Namun yang menarik juga, sebelumnya Ramzi, Melanie Ricardo, dan Inul Daratista telah menyampaikan ucapan selamat pada si Dede atas pencapaiannya. Sehingga dinobatkan menjadi top 5 besar wanita tercantik di dunia. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Tentu ini adalah kabar gembira. Dan Indosiar pun tak ketinggalan memberikan ucapan selamat atas pencapaian si Dedek Lesti ini dengan mengunggah foto-foto cantik si Dedek Lesti. Tentu hal itu kita bisa melihat betapa aura natural wajah alami ala Sunda ala Indonesia nampak begitu terpampang nyata. Ya, itulah kelebihan Lesti Kejora, wajah Indonesia yang mengalahkan artis-artis luar negeri manca negara tepatnya guys. Ya, oke, daripada kita puyeng dan pusing pro dan kontra, marilah kita support mereka, artis-artis kita yang berprestasi, termasuk Lesti Kejora ini. Bukan artis-artis yang hanya cari sensasi yang kita support guys. Jadi marilah kita hentikan, kita dukung wajah-wajah lokal oriental yang tentu banyak orang di luar sana suka dan demen dengan wajah-wajah tersebut. Apalagi kita tahu bahwa penilaian tersebut melibatkan banyak ahli oplas yang tentunya
mengetahui lebih detail tentang seluk-beluk kecantikan manusia. Walau kita tak menutupi bahwa yang namanya kecantikan cantik itu relatif. Dan tentunya bagi Rizky Billar, wanita yang tercantik kalau ditanya adalah Lesti Kejora. Jadi di hati Bang Bi tentunya yang paling cantik adalah si Dede Lesti tentunya, guys. Oke, itu saja kelucuan kegesrekan Rizky Billar yang usil atas kekasihnya tetapi juga menyampaikan selamat atas kemenangannya sehingga dia nangkring di posisi kelima menjadi wanita tercantik sedunia nomor 5. Bagaimana? Hebat tidak? Ya, kita doakan yang terbaik bagi Lesti dan nantinya juga berprestasi di bidang lainnya. Dan tentunya kita selalu mendoakan hal terbaik bagi dirinya dan semua, terutama bagi dihalalkannya hubungan Lesti dan Billar. Itu saja kabar-kabar terbaru di malam hari ini. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan kabar terupdate mengenai Lesti dan Billar yang tentunya makin hari makin menarik saja. Tentu hanya di channel kesayangan kita ini, guys. Channel kesayangan kita, channel tercinta kita ini. Dan pastinya subscribe itu tak berbayar. Itu saja kabar-kabar terbaru di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan juga. Jaga jarak tentunya, guys, ya. Dan jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup. Insya Allah imunitas kalian akan aman dan selalu disehatkan oleh Yang Maha Kuasa tentunya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.